Abang nak melur tak malam ni? Demikian petikan dialog dalam drama Melur untuk Firdaus yang viral baru-baru ini. Pendakwah bebas Ustazah Asma Harun tampil memberikan teguran terhadap drama tersebut yang telah mencetuskan fenomena di Malaysia dan di negara serantau seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Menerusi hantaran di Instagram, pendakwah bebas ini berpendapat babak Melur yang bertanyakan soalan kepada suaminya itu sungguh memalukan sebagai orang Islam yang masih mempunyai iman. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Memang terlintas nak ulas tentang drama ni, walaupun kat rumah tiada siaran boleh tengok, tapi sedutan pendek drama ni berlegar dalam media sosial. Bila Ahi Fairuz dah tag tanpa bertangguh lagi, saya perlu respon. Cara soalan atau godaan Melur pada suaminya dalam beberapa babak sungguh memalukan sebagai orang Islam yang masih ada iman, kerana jelas malu itu sebahagian daripada iman. Saya terus terfikir, bagaimana orang muda yang dah faham dan remaja yang fikiran masih bersih dikotorkan dengan imajinasi yang tak boleh dikawal, tulis Ustazah Asma. Ustazah Asma turut meluahkan rasa bimbang drama dan filem tempatan serta luar negara yang menormalisasikan perkataan atau perbuatan, termasuk lakonan yang berunsur lucah. Mungkin bagi peminat drama melihat teguran ini sangat tidak relevan, seolahnya kami yang menegur ini mengarut atau melebih-lebih. Tapi cuba bayangkan, adegan sebegitu berlaku depan mata secara zahir, bukan alam mayar, bukankah ia meloyakkan? Dan apabila normalisasi kelucahan masuk secara berterusan, bermula dengan soft porn, akhirnya yang melampau pun mengikuti. Terbukti, kita lihat cara iklan produk intim suami isteri atau produk aset wanita yang mengaibkan sangat berleluasa, tulisnya lagi. Di akhir hantarannya, pendakwah ini menyatakan bahawa perkataan atau perbuatan termasuk lakonan berunsur lucah adalah tergolong dalam sesuatu yang keji dan tercela, sama ada yang ringan atau berat.